Di musim hujan, banyak petani yang mengeluhkan tingkat serangan penyakit yang banyak. Selain itu, adanya curah hujan yang tinggi, dengan adanya air yang menggenang, pertumbuhan gulma semakin cepat. Belum lagi tingkat curah hujan tadi menyebabkan banyak genangan di lahan pertanian. Akibatnya, kondisi lahan menjadi kurang ideal buat pertumbuhan dan perkembangan bawang merah. Bayangkan juga, manakala kita mupuk dalam kondisi curah hujan tinggi, sangat beresiko pupuk kita ikut larut terbawa aliran air hujan. Nah, di video ini kita bahas cara dan metode ampuh untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Kakak Bayu Tani. Di sini kita akan melakukan pemasangan mulsa untuk tahap awal sebelum penanaman bawang merah. Dengan adanya mulsa ini, kita akan mendapatkan banyak manfaat yang banyak. Dan di sini kita akan menjelaskan manfaat-manfaat apa dari pemasangan mulsa berikut ini. Halo Kakang Bayu Tani, pagi ini kita melanjutkan masang mulsa. Sudah kita pasang sejak kemarin pagi, setengah hari saja sore karena banyak hujan, makanya kita lanjutkan di keesokan harinya, yaitu tepatnya hari ini. Di pagi yang lumayan cerah ini, yang masih mendung-mendung juga, kita akan menyelesaikan ini setengah dari lahan kita. Nah, ini pemasangan mulsa di musim penghujan ini sangat penting, walaupun juga tidak bisa dikatakan wajib, tapi sangat penting. Gunanya banyak sekali manfaat dari pemasangan mulsa ini, kalaupun kita mau maksimal dalam penanaman tanaman bawang merah, bisa kita sisihkan sedikit biaya untuk pemasangan mulsa, yang mana ini nanti bisa memaksimalkan tanam bawang merah di musim penghujan. Karena dengan segala resiko yang ada, rata-rata di musim penghujan ini adalah ada di resiko penyakit yang disebabkan oleh kelembapan dan juga curah hujan. Dengan adanya mulsa ini, sedikit banyak bisa membantu dan meminimalisir adanya serangan penyakit serta cekaman air, termasuk dengan pH yang ngedrop. Itu bisa kita atasi dengan pemasangan mulsa ini. Oke, kita akan bekerja lagi. Ini sudah temannya sudah sampai. Oke, Kang Bayu, kita lanjutkan kerja kita. Nah, untuk pemasangan mulsa ini kita dibantu oleh Kang Tony. Dia juga merupakan seorang petani dari Desa Swaluh. Kalau dia spesialis tanam melon sama semangka. Jadi untuk hortikultura dia sudah paham sekali, makanya pada kesempatan kali ini kita ajak untuk bantu-bantu masang mulsa untuk tanaman bawang merah kita. Ini dianya sedang membuat pantek untuk menancapkan di mulsa biar melekat di tanah dan tidak lepas oleh angin. Nah, pemasangan ini perlu teknik dan juga pengalaman, sehingga
mulsa bisa rapi dan tidak mudah lepas. Plastik mulsa ini memiliki warna perak di bagian atas dan hitam di bagian bawah. Maksud dari warna ini memiliki fungsi masing-masing, yang mana untuk fungsi warna perak yang diletakkan di bagian atas berguna untuk memantulkan sinar matahari. Gunanya apa? Pemantulan sinar matahari ini adalah gunanya untuk memaksimalkan proses fotosintesis tanaman. Karena sumber cahayanya double, satu dari sinar matahari langsung dan ditambah lagi cahaya dari pantulan warna perak dari mulsa. Nah, selain itu, warna perak ini yang memantulkan cahaya juga berfungsi menjadikan tanaman supaya tidak lembab, sehingga mengurangi pertumbuhan jamur di musim penghujan seperti ini, serta mengusir kutu-kutuan yang seperti thrips, yang mana itu juga merupakan hama bagi tanaman bawang merah. Sedangkan mulsa bagian bawah yang berwarna hitam berfungsi menahan sinar matahari agar tidak tembus sampai ke tanah, sehingga bisa meminimalisir pertumbuhan gulma. Dan yang tak kalah penting, warna hitam ini juga mampu menyerap panas, ya. Nah, sifat dari warna hitam kan menyerap panas, makanya tanah menjadi hangat dan memaksimalkan pertumbuhan akar dari tanaman bawang merah kita. Manfaat lain dari pemasangan mulsa ini juga mampu menjaga kelembapan tanah. Ketika tanah itu ditutup dengan mulsa, otomatis kelembapan itu akan terjaga, tidak mudah kering, tidak mudah terlalu basah, sehingga kelembapan itu akan terjaga dan itu sangat menguntungkan tanaman, karena salah satu syarat dari pertumbuhan yang bagus adalah kelembapan yang cocok, yang cukup, nah, yang stabil. Nah, terus kemudian adanya mulsa ini juga akan mengurangi yang namanya genangan. Air akan langsung turun ke bawah, kalaupun ada yang masuk itu tidak semuanya. Itu. Terus yang berikutnya, dengan adanya mulsa ini akan menekan pertumbuhan dari gulma. Tetap yang namanya gulma itu akan tumbuh, cuma tidak akan terlalu parah. Nah, selain itu yang sangat penting juga dengan adanya mulsa ini adalah mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan, karena pupuk akan terlindungi di bawah mulsa. Apalagi pupuk dasaran yang sudah kita masukkan maupun mikroorganisme baik yang kita masukkan seperti trichoderma dan lain sebagainya itu akan tumbuh dengan bagus dan tidak terganggu oleh adanya sinar matahari yang terlalu parah ataupun juga kondisi cuaca yang ekstrim itu tidak akan merugikan mikroorganisme yang sudah ada di tanah. Oke, sekian dulu Kakak Mbak Yu info dari saya. Nanti akan kita sambung di video-video berikutnya terkait tanaman bawang merah kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.